Masih di Pacitan, kota Pacitan yang terkenal dengan julukan Kota 1001 Goa, sehingga Pacitan sangat khas dengan objek wisata alam yang bertemakan Goa. Kali ini Cak Kun akan mereview Goa Tabuhan. Sebelum itu saya persilahkan, Bu Lexri. Halo penikmat traveling, masih bersama saya, Bu Lexri. Dan saya Cak Kun. Selamat datang kembali di channel Yuk Jalan-Jalan, channel yang menawarkan keseruan jalan-jalan kepada Anda. Jalan-jalan tanpa harus keluar rumah, tanpa banyak ngobrol di awal, langsung saja. Goa Tabuhan adalah salah satu tempat wisata yang berlokasi di Dusun Tabuhan, Desa Wereng, Kecamatan Punung, Pacitan, Jawa Timur. Sesuai dengan namanya yaitu Tabuhan, jika stalaktit dan stalagmit dipukul-pukul akan mengeluarkan bunyi nyaring nan merdu. Oleh karena itu goa ini bernama Goa Tabuhan. Goa Tabuhan terkenal karena adanya stalaktit dan stalagmit yang berukuran besar dan panjang, bahkan ketinggiannya mencapai 7 meter. Di dalam Goa Tabuhan, juga ditemukan beberapa peralatan batu, yang usianya sudah mencapai 10.000 tahun. Konon Goa Tabuhan digunakan Pangeran Diponegoro sebagai tempat bertapa. Di dalam Goa Tabuhan juga terdapat ruangan yang berdinding batu yang diyakini biasa dipakai Kiai Ali Basya Sentot Prawiro Dirjo untuk bertapa. Kiai Ali Basya Sentot Prawiro Dirjo adalah Bupati Madiun yang terkenal gigi melawan Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Untuk harga tiket masuknya? Untuk tiket masuknya, bagi orang dewasa Rp10.000 dan anak-anak Rp5.000. Goa Tabuhan buka dari jam 9 sampai dengan pukul 17 WIB. Sungguh tempat yang sangat menarik ya, terutama bagi para pencinta alam. Sekian dulu info dari Cak Kun. Jangan lupa komen, like, dan subscribe buat ganti biaya kopi, rokok, dan tagihan listrik selama Cak Kun edit video ini. Terima kasih.